Tanda wanita berselingkuh lewat ponselnya, wajib kamu tahu, terus awasi. Ponsel adalah hal utama yang selalu dibawa kemana-mana. Karena orang mengatakan ponsel itu segalanya. Dengan ponsel kamu bisa melakukan apapun. Entah transfer uang, mengirim kabar, mengirim tugas, booking kereta, atau lainnya. Bahkan dengan ponsel, pasanganmu bisa berselingkuh di belakangmu. Terutama wanita yang gampang bosan, suka akan pujian dan kesepian. Terdapat tanda wanita yang berselingkuh di belakangmu melalui ponsel. Mau tahu tanda wanita yang berselingkuh di belakangmu dengan ponselnya? Mari dengarkan ulasan berikut ini. Yang pertama, rutin menghapus log panggilan. Perhatian, jika wanitamu seringkali dan rajin menghapus log panggilan, setidaknya cek dan perhatikan kondisi log panggilan di HP pasanganmu. Tapi jangan sampai selalu negatif thinking kepadanya. Kedua, sering melakukan teleponan di belakangmu. Mungkin sesekali kamu pergoking wanitamu ketika dia sedang menjauh darimu untuk mengangkat telepon. Perhatikan ekspresinya. Apakah ia kaget, langsung mematikan teleponnya, dan menjadi kikuk? Maka ekspresi itu menggambarkan pasti ada sesuatu yang ia sembunyikan darimu. Ketiga, gemar bermain media sosial. Jika wanitamu sering bermain media sosial atau ponsel tanpa tahu waktu, itu perlu kamu curigai. Namun tidak semua wanita bermain ponsel itu selingkuh. Tidak. Tetap kamu awasi gerak-geriknya, jangan langsung menuduh. Keempat, melupakan hal-hal kecil tentangmu. Jika wanitamu sibuk akan ponselnya hingga melupakan kesukaanmu atau hobimu dan hal kecil lainnya, maka itu perlu dicurigai sementara. Itulah tanda wanita jika sedang berselingkuh melalui ponsel yang wajib kamu awasi agar tidak menjadikan hubunganmu hancur. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.